Persatuan Jurnalis Galaherang, Pejuang Mempawa, bersama Lembaga Dakwah Islam Indonesia LDII Kalbar melakukan aksi penanaman pohon pada Senin pagi. Penanamannya dilaksanakan di lingkungan Cagar Budaya Makam Daeng Opun Manambon di Desa Pasir, Kabupaten Mempawa. Ketua LDII Kalbar, Susanto, mengatakan kegiatan ini merupakan bagian dari kampanye Aksi Bersama Peduli Lingkungan untuk mengantisipasi krisis iklim yang terjadi sekarang ini akibat dampak kerusakan lingkungan. Bahwa intinya kegiatan hari ini adalah terus dalam rangka kampanye untuk membangun kepedulian lingkungan, karena kita sadari bersama saat ini sudah terjadi krisis iklim, itu bagian dari dampak kerusakan lingkungan. Tapi kami mengajak untuk terus membangun kesadaran lingkungan dengan melakukan hal-hal yang bisa memperbaiki, salah satunya kita gemarkan menanam ini sebagai budaya, karena dengan budaya maka otomatis akan terpelihara, dan ini juga dampaknya bukan pada hari ini saja tetapi juga kewarisnya. Sementara itu, Sekretaris Pejuang Mempawa, Dimas Saputra, berharap kegiatan seperti ini dapat terus berlanjut agar kelestarian lingkungan khususnya di Kabupaten Mempawa selalu terjaga. Dan pada hari ini bersama LDII Provinsi Barat melakukan aksi bersama peduli lingkungan dengan anak-anak dari SMK juga. Diharapkan kegiatan ini dapat berlanjut lagi, tidak hanya di sini, agar Kabupaten Mempawa bisa lebih hijau. Tak hanya LDII dan para jurnalis, penanaman pohon juga melibatkan kerabat keraton Amantubillah Mempawa, para pelajar SMK Negeri 1 Mempawa Timur, serta dari perwakilan pemerintah Desa Pasir. Adapun bibit pohon yang ditanam diantaranya adalah ketapang kencana, terembesi, dan tabe buya. Jumlahnya ada sekitar 500 bibit pohon. Dari Kabupaten Mempawa, Zenpon TV memberitakan. Klik like jika menyukai video ini, dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDII TV. Alhamdulillahi jazakumullahu khairah telah menonton.